Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk masuk ke bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Di antara bulan yang Allah muliakan adalah bulan yang kita pada saat ini sedang berada di dalamnya, yaitu bulan Al-Muharram. Hari ini kita sudah masuk di tanggal kelima dari bulan Muharram, dan kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama menghidupkan puasa sunnah yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram ini. Kalau kita bisa memperbanyak puasa di bulan Muharram, itu suatu kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak sempat berpuasa, minimal kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram ya. Tanggal 10 Muharram, kalau hari ini tanggal 5 adalah hari Kamis, maka tanggal 10 akan jatuh pada hari Selasa. Maka kita sama-sama persiapkan diri kita untuk melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram, yang di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, wa siyamu yaumi Asyura, dan puasa pada hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram, ahtasibu ala Allah, dan saya berharap kepada Allah, an yukaffira as-sanata allati qablah. Maka saya berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa setahun yang telah lampau. Jadi puasa pada tanggal 10 Muharram ini adalah puasa yang ganjarannya di sisi Allah, kita akan diampuni dosa kita setahun yang sudah lampau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Akan tetapi ternyata puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram ini adalah puasa yang sudah dikenal sebelum masa Islam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahkan orang-orang kafir Quraisy, mereka juga mengamalkan puasa pada tanggal 10 Muharram ini. Maka sampai kemudian ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari dan tanggal 10 Asyura pada saat itu, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha, kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Dulu orang-orang Quraisy berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan juga dulu Rasulullah juga melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram. Falamma qadima al-Madinah, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju ke kota Madinah. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah, falamma qadima Madinah shomahu, Rasulullah tetap melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram tersebut. Wa amara bisiyamihi, dan Rasulullah juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi kejadian ini sebelum disyariatkannya kewajiban puasa Ramadan. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram dan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Ini sebelum disyariatkannya puasa Ramadan. Karena kita tahu puasa Ramadan Allah syariatkan ketika Rasulullah sudah berhijrah di kota Madinah. Kemudian disebutkan oleh Aisyah, falamma furida Ramadan, ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan, ketika turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, dan diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kalian untuk berpuasa agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika turun ayat ini, kemudian taroka yauma Asyura, Rasulullah meninggalkan puasa pada hari Asyura ini. Faman syaa shaumahu wa man syaa tarakahu, barang siapa yang mau untuk berpuasa maka berpuasalah, maka barang siapa yang tidak mau berpuasa maka bisa dia tinggalkan.
Jadi ini di awal-awal di mana Rasulullah SAW di Mekah senantiasa menjaga puasa Asyura ini sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Kemudian datang hadis yang lain dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan ini peristiwanya adalah setahun sebelum kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setahun sebelum wafatnya Rasulullah terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Setahun sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kemudian disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan hina soma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berpuasa, ketika Rasulullah SAW berpuasa, yang dimaksud sini adalah berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Wa amara bi siyamihi, dan memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram pada tahun 9 Hijriah. Di akhir hidup beliau, beliau kemudian berpuasa Asyura dan kemudian memerintahkan kepada para sahabat juga melakukan puasa Asyura juga tanggal 10 Muharram. Kemudian ketika itu para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu kota Madinah adalah tempat tinggalnya orang-orang Yahudi sebelum datangnya Rasulullah dan hijrahnya Rasulullah ke kota Yathrib pada saat itu. Orang Yahudi banyak tinggal di kota Madinah yang sebelumnya bernama kota Yathrib. Kemudian ketika Rasulullah memerintahkan para sahabatnya yang notabene orang Madinah untuk puasa tanggal 10 Muharram, maka para sahabat berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innahu yawmun tu'addimuhu al-yahudu wan-nasara, bahwa tanggal 10 Muharram adalah tanggal di mana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani begitu memuliakan tanggal itu. Maka mendengar perkataan dari para sahabatnya, Rasulullah mengatakan, fa'idha kana al-amul mukbil, kalau begitu tahun depan insyaAllah, fa'idha kana amul mukbil insyaAllah, sumna al-yawm at-tasih, tahun yang akan datang insya Allah kita akan puasa pada tanggal 10 dan juga akan berpuasa pada tanggal 9. Di sini menunjukkan bahwa disunahkan bagi kita juga untuk menyambung puasa pada tanggal 10 dengan puasa pada tanggal 9. Kalau tanggal 10 hari Selasa, berarti tanggal 9 hari nopo kita. Hari Senin kita gandeng Senin sama Selasa kita sambung puasanya. Nah, setelah kemudian Ibnu Abbas meriwayatkan itu semua, maka Ibnu Abbas mengatakan, falam ya'til 'amu al-muqbil, tidak sampai tahun depan, hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah sudah meninggal dunia. Enggak sampai tahun depan Rasulullah sudah meninggal dunia. Artinya Rasulullah belum sempat melaksanakan puasa pada tanggal 9, baru memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menggandeng tanggal 10 dengan tanggal 9. Maka dari sini para ulama menyebutkan bahwa terkait dengan puasa Asyura ada 4 hukum. Yang pertama, yang paling utama adalah puasa tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11. Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad dari jalur yang lain, sumu yauma asyura wa khalifu fihi al-yahud, puasalah tanggal 10 Muharram dan selisihlah orang Yahudi. Dengan cara apa? Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman, dengan puasa sehari sebelumnya atau puasa sehari setelahnya. Maka yang paling afdol adalah puasa tanggal 9, 10, 11. Kalau enggak mampu, puasalah tanggal 9 dan tanggal 10. Kalau tidak mampu, puasalah tanggal 10 dan 11. Dan para ulama mengatakan makruh hukumnya hanya melaksanakan puasa itu tanggal 10-nya saja.
Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan kita untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kita harus berbeda dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, termasuk dalam masalah ibadah. Tidak boleh sama. Maka itulah puasa yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram ini, bulan yang Allah muliakan, bulan yang sebelum masa Islam bulan Muharram tidak disebut dengan bulan Muharram, tetapi disebut dengan bulan Safar al-Awwal. Sedangkan bulan Safar yang ada disebut Safar al-Thani. Safar al-Thani. Maka setelah Islam datang, maka disebut dengan bulan Al-Muharram. Kenapa disebut Muharram? Bulan yang diharamkan. Bulan yang diharamkan bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disunahkan bagi kita memperbanyak amal ibadah. Disunahkan bagi kita untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna iddata syuhuri inda Allah isna asyara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jumlah bilangan di sisi Allah ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, bulan yang Allah muliakan. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian di 4 bulan haram tersebut. Bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab Al-Mudhar, baina Jumat wa Sya'ban. Jadi itulah 4 bulan yang Allah muliakan. Nah, di bulan Muharram ini juga Allah pernah terjadi peristiwa besar. Tepatnya tanggal 10 Muharram, di mana di bulan itu Nabi Musa alaihissalam pernah melaksanakan puasa sebagai wujud syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Musa juga pernah memerintahkan kepada Bani Israel untuk berpuasa sebagai wujud rasa syukur karena mereka berhasil selamat dari kejarannya Fir'aun dan bala tentaranya. Di hari itu Allah selamatkan Musa. Pada hari itu juga Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka ketika melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka Rasulullah SAW menekankan kepada umat Islam, sesungguhnya umat Islam lebih berhak untuk bersyukur atas kemenangannya Nabi Musa SAW. Nah, maka saya ajak pada diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan diri kita, siapkan keluarga kita, siapkan istri kita, anak-anak kita untuk menjalankan puasa di tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram nanti, Senin dan Selasa. Kenapa? Karena siyamu yaumi Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal lati qablah. Maka akan diampuni dosa kita setahun yang telah lampau.